selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat lur. Goes terus. Walaupun sekarang udah sepi, gak kayak kemarin-kemarin latih sepi. Yang goes banyak, tapi masih banyak olahraga, lari dan lain sebagainya. Tapi tetap harus semangat, tetap harus bergerak agar tetap sehat. Oke, kita goes ke Klangon. Hari ini ke Klangon dulu. Semoga nanti ketemu teman yang lain. Oke. Halo, selamat pagi. Kita ketemu rombongan besar dari Magetan. Namanya Bike Bike Club. Baru, Mas? Berapa tahun? Lama. Oh, lama. Oke, Mas, apa, Mas? Bagus. Mas Bagus dari Magetan. Orang Magetan tuh biasanya kuat-kuat. Anjay kuat-kuat. Banter-banter. Karena kemarin saya lewat Magetan itu dari Ponorogo ke Magetan jalannya nanjak. Jadi rata-rata banter pasti kalau nanjak. Kita coba nanti di Klangon banter-banter. Dari Magetan ya, Pak? Ya, sepedanya bagus banget. Ya, Mas. Ya, kalau orang yang punya sepeda lori itu ngakunya ACM pasti. Kalau yang punya ACM ngaku lori. Faktor apa, Pak Iwan? Kontrol, Mas. Kontrol ya? Oh, tenang. Ini saya sama Mak Su. Ini teman lama saya. Udah lama kenal, Pak, ya? Ya. Dari Magetan. Setiap ketemu sepedanya ganti, anyar terus. Oke, biar semangat. Kali ini beliau pakai Wednesday. Bagus. Makanya nanti kita review Wednesday seri apa, Pak? AC5 seri terbaru. Di saat yang lain sepi, Jogja sepi, Magetan rame. Pada beli sepeda baru. Semoga kota-kota lainnya segera menyusul. Halo, Mbak, selamat pagi. Siapa namanya, Mbak? Siska. Ya, Siska, salam kenal, Mbak. Siapa, Mbak? Mika. Wah, Mbak Mika di Magetan tuh cyclist ceweknya masih semangat. Kalau ceweknya cuma dua. Oh, cuma dua. Wah, yang semangat tinggal dua. Sudah pernah Klangon, Mbak? Belum? Sudah. Udah? Oh, Mbak belum? Belum. Belum. Mbak YouTube kan dorong. Halo, Mas. Mas. Siapa namanya, Mas? Kiki. Wah, Mas Kiki ini sepedanya bagus ya. Ini ori apa ripen, Mas? Ripen. Di mana? Di tetangga. Di Magetan? Ya, di Magetan. Oh, bagus ya. Tetap gas-gasan ya, Mas? Emang di sana gitu, memang ya? Gas-gasan ini juga kita ngecet. Oh. Terima kasih, Edi. Ini gas madang. Gas madang. Saya kudu gelek warung aja. Kita istirahat dulu di Brunggang, Watu Gede Brunggang. Modelannya B2C ini ternyata kalau nanjak wis rantentenan. Udah ada yang kenceng di depan, tapi masih ada yang di belakang. Nih, termasuk yang
senior di B2C ini namanya Mak Su. Ini tapi termasuk paling banter. Iya. Oke, pakai SMU. Karena mungkin sepedanya baru. Model terbaru jadi atine seneng. Satu lagi yang kenceng ini Mas Diki. Oh, Mas Kiki. Mas Kiki ini kenceng juga. Anak muda. Umurnya berapa, Mas? 18. 18. Separuhnya, Mas Su? Sepertiga. Sepertiga. Wajar berarti? Tapi perlu diapresiasi. Anak muda yang mau olahraga itu ya jarang. Enak nongkrong di warung kopi. Nge-game sampai malam. Pengalaman pertama kelangan, pripun, Pak? Dan iyo, gradien ini biasa 10 sih. Cuma lurus ya, kesel. Padahal Cemoro Sewu sarangan nggih nanjak nggih. Yo nanjak e yo, dua kali lipat padahal. Ra biasa berarti. Ra biasa. Nah, ini yang sabuk hitamnya B2C. Ini sabuk hitam ini. Kita nunggu teman-teman di belakang ada sekitar 10 orang. Ada satu lagi yang sampai Mas Gustavi. Gimana, Mas? Ngetesnya, Mas. Nunggu yang belakang, ngeteh dulu. Berikutnya ada Pak Dokter Iwan. Wah, ini. Dokter apa goeser ini? Ketoknya goeser sih macak dokter. Woi, top. Kita masuk Kampung Quran. Itu tandanya mulai nanjak-nanjak lebihnya belasan. Lanjut lagi setelah tadi diradu ngeteh-ngeteh sekalian nunggu teman yang belakang. Oke, mungkin sekitar 2 kilo lagi sampai. Gas. Mama. Mas Kiki, Mas Ananta, top-topnya B2C sampai mantap. Masalah keringetan nih lho. Ampuh tenan. Ampuh. Ampuh. Jadi kalau udah sampai Kelangan tuh enggak afdol kalau enggak minum wedang gedang. Wedang gedang sama Indomie. Ini kalau di bawah enggak pernah kues, haram nih makan Indomie. Tapi kalau di Kelangan enggak apa-apa. Halal. Lumun cocok mboten wedang gedang ya, Pak Su? Cocok. Kagetan ra ono iki. Nah. Apa meneh bar kesel-kesel? Kesel ya tenan iki. Wis rong dinae kesel kok ngene lho. Oh iya, Mas Su ini habis dari Magetan Jogja digoes 140 kilo lewat Cemoro Sewu. Lewat sih menen, Pak? 2000-an lah. Wah, 2000. Beliau sudah senior, belum tua tapi senior. Masih tua ya. Masih muda. UTN. UTN. Bocah tua anak. Oh ya, tapi masih semangat goes. Bagi teman-teman yang muda-muda, nah ini semoga sampai tua masih goes ya, Mas ya. Iya. Sehat seperti Mak Su. Amin, amin, amin. Nakal seperti Mak Su. Yo, jenenge warna-warni. Nakal kan biar balance, Pak. Iya, warna-warni. Nek lurus terus kan yo
kurang greget lah. Iya. Ini kudu perlu dicontoh. Oke. Edukasi gitu. Kerja, tua, berusaha, oke. Nakal. Pak Edi nakal betul ya Pak Edi? Yo. Pak Edi ya rada nakal. Mesti wangi delok Mas. Oke. Pak Edi ditunggu di Jogja goes lagi. Nanti nakal bareng-bareng. Ya, kita mau review sedikit, ada Wednesday AJ 5, warnanya bagus. Kita coba tanya-tanya sama yang punya. Kira-kira habis berapa kemarin ngerakitnya? Harganya menang lah itu. Pak, mau tanya-tanya sedikit sepedanya ini kan warnanya bagus, beda dari yang lain. Oh, ngono ya. Ini ada warna gini asli atau custom? Oh, custom. Oh, minta dari Wednesday-nya. Ini kan Rino. Ini Rino aslinya. Oh, custom. Oh, tapi yang ngecat Wednesday? Bukan, ngecat. Oh, custom. Custom. Kita lihat. Bagus warnanya. Terus. Rapi. Grup setnya pakai apa, Pak? Pakai Dura-S mekanik. Dura-S mekanik. Krengnya tapi custom ya, udah diganti. Krengnya pakai apa? Emang pilih rotor Aldo. Oh, rotor Aldo. Yang oval. Ya kalau rotor ini lebih kuat. Ya. Lebih kuat, kalau Dura-S kan kopong dalamnya. Ya, ini makanya pilih. Ini oval 5236. Rasinya berapa? 5236. Wah, biasa banter berarti. Udah pernah ditimbang, Pak? Belum. Belum. Kira-kiranya enggak tahu ya beratnya ya? Kisaran 7,8. Wah, udah enak ini buat all round. Keren. Wheelsetnya pakai Hyper. Pakai Hyperloom. Heeh. Mm. Hyperloom 38. Hyperloom was. Nanjak enak, datar juga enak kalau settingannya seperti ini. Memang hampir kayak orang. Enggak sanggup ganti. Habis berapa, Pak? Rakit. Saran 7580 lah mungkin. 75, wah. Kalau ingin beda dan produk dari Indonesia, Wednesday ini bisa jadi pilihan. Tapi harganya juga lumayan ternyata. Harganya lumayan tapi enggak pasaran. Kalau merek-merek yang branded-branded luar itu kan banyak yang pakai. Orang Jawa Timuran lah yang ya, banyak pakai. Orang Jawa Timur, Malang, Surabaya itu Wednesday banyak ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Mas Su ya, sudah boleh direview sepedanya. Ya, tapi istri enggak apa-apa tahu ya, harga sepedanya enggak apa-apa ya? Sudah tahu. Oh, sudah tahu. Aman, berarti udah izin. Aman. Internet. Okay. Terima kasih teman-teman Magetan. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu Pak. Oke, sampai ketemu lagi. Oke, yes. Mas. Ananta, sampai ketemu. Mas. Ada yang loading, ada yang lanjut guys. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami terus semangat untuk membuat konten. Sampai jumpa.